Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما واجعلنا من الصالحين أما بعد. Saudaraku ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian tafsir dan kali ini kita membahas surah baru, yakni surah At-Takwir. Di pertemuan ini kita akan membahas ayat 1 sampai 6. Kemarin saya sempat bilang 1 sampai 5, tetapi setelah saya kaji isinya lebih dalam, lebih tepat dipecah segmennya 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzasyamsu kuwirat. Idzasyamsu kuwirat. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzal jibalu suyyirat. Wa idzal jibalu suyyirat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت. Surah ini dinamakan surah At-Takwir, kadang juga disebut surah Kuwirat, diambil dari kata Kuwirat di ayat yang pertama. Kalau dalam Sahih Bukhari, termasuk dalam tafsir At-Tabari, itu dinamai surah Idzasyamsu Kuwirat. Jadi mengambil satu ayat penuh ya untuk nama. Kalau hadis secara khusus tidak didapati bahwa Rasulullah memberi nama khusus untuk surah ini. Yang ada adalah Rasulullah menyebut awal dari surah ini untuk menunjukkan atau memberitahu terkait dengan surah ini. Nah, surah ini termasuk makkiyah tanpa ada perselisihan. Jadi semuanya sepakat bahwa memang surah At-Takwir itu surah makkiyah, artinya turun di Mekah. Dari sisi isinya memang juga kelihatan karena isinya terkait dengan hari kiamat, penguatan tentang akidah hari akhir. Ini biasanya memang menjadi ciri utama dari ayat-ayat atau surat-surat makkiyah. Surat ini turun dalam urutan ketujuh. Jadi dia menjadi surat ketujuh setelah Al-Fatihah dan sebelum surat Al-A'la. Jadi dia turunnya di antara Al-Fatihah dan Al-A'la. Kadang-kadang data semacam ini memang kita butuhkan, terutama untuk memahami konteks dari turunnya ayat dan lebih menghayati lah mengapa kok ayat ini diturunkan lebih dulu. Apalagi kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengkaji dalam tentang sejarah dan kebudayaan bangsa Arab misalnya di masa jahiliyah, terutama menyelidiki betul bagaimana sistem keyakinannya, sistem pemikirannya, kemudian sistem sosialnya, politiknya, ya, ekonominya, semua hal terkait dengan itu, sehingga mengenal betul bagaimana tradisi-tradisi mereka, pemikiran-pemikiran keliru mereka, kemudian dikaitkan dengan turunnya ayat di urutan keberapa, itu biasanya sangat membantu akhirnya. Keistimewaan dari surat ini adalah ada riwayat sahih dalam Sunan At-Tirmidzi yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu menyebut surat ini itu di antara surat yang memberikan gambaran paling grafik ya terkait dengan kiamat itu. Ya, ada di tiga surat Nabi Rasulullah. Rasulullah mengatakan, yaitu surah At-Takwir, surah Al-Infitar, dan surah Al-Insyiqaq. Ya, hadisnya begini bunyinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ain, falyaqra' idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat." Barang siapa yang senang atau ingin melihat hari kiamat
seakan-akan melihat dengan mata kepala sendiri, maka silahkan membaca Idza syamsu kuwirat, juga Idza sama'un fatarat, dan Idza sama'un syaqqat. Berarti tiga surat ini ya, At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Itu digambarkan Nabi sebagai surat yang paling memberikan deskripsi yang paling jelas untuk seperti apa kira-kira gambaran tentang hari kiamat itu. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. Idza syamsu kuwirat. Kata idza di situ adalah idza yang bermakna dzarf. Ya, bisa diterjemahkan ketika. Idza itu maknanya macam-macam dalam bahasa Arab. Bisa bermakna dzarf seperti ini, diterjemahkan ketika. Bisa juga bermakna syarat. Kalau syarat berarti diterjemahkan jika. Ya. Bisa juga bermakna fujaiyah. Fujaiyah itu menunjuk bermakna tiba-tiba, terjemahnya tiba-tiba. Fa idza hum yanzurun misalnya, maka tiba-tiba mereka melihat misalnya. Bisa juga kadang diterjemahkan ternyata. Jadi macam-macam ya makna idza dalam bahasa Arab, pemaknaan yang tepat seperti apa itu memang harus memperhatikan siyak, ya qarinah, konteks, indikasi yang ada di sekitar dari kata idza itu. Nah, dalam ayat ini idza itu bermakna dzarf sekaligus syarat, mengandung makna syarat. Ya, sekaligus mengandung makna syarat. Karena itulah ada jawab syaratnya nanti. Jawab syaratnya di mana? Jauh di belakang. Jawab syaratnya adalah alimat nafsum ma ahdarat. Gitu ya. Nah, kalau tidak mengerti konsep ini memang kadang-kadang belum bisa menghayati kenapa kok ada idza berkali-kali begitu ya. Terus kalau memang itu syarat, di mana jawab syaratnya? Nah, ini dengan konsep ini akhirnya lebih bisa memahami itu. Jadi kalau ada jawab syaratnya itu untuk mendekatkan pemahaman, itu bisa langsung kita hubungkan dengan jawab syaratnya. Ya, bisa langsung kita hubungkan tanpa melanjutkan ayat-ayat berikutnya, sekedar untuk mendekatkan pemahaman lebih dulu. Jadi misalnya kita perkirakan idza syamsu kuwirat alimat nafsum ma ahdarat. Nah, gitu ya. Ya, ketika atau jika matahari telah dilipat, digulung gitu ya, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang gitu ya. Nah, cuma nanti di ada wawu atofnya disambung ketika gitu ya. Nah, kata Ibnu Asyur, idza kalau bermakna dzarf dan syarat itu secara alami akan menimbulkan dampak tashwiq. Tashwiq itu apa? Yakni membuat orang jadi penasaran. Ya, dia membuat orang jadi penasaran. Kenapa? Karena kalau ada kata idza, ketika, itu kan jadi penasaran apa? Memang ada apa setelah ketika itu? Gitu ya, seakan-akan begitu. Nah, termasuk syarat ya. Kalau begini, kalau kamu nanti melakukan ini, maka kan orang jadi penasaran, makanya ini apa? Nah, itu yang dinamakan dampak tashwiq. Ya, karena setiap dzaraf pasti butuh muta'alliq, kalau bahasa nahwunya semacam itu ya, dan setiap syarat pasti menuntut jawab syarat. Itu secara alami menimbulkan dampak tashwiq. Nah, tashwiq ini fungsinya adalah kalau sebuah ayat diawali tashwiq, kalau orang benar-benar serius mendengarkan, maka begitu informasi yang ditunggu itu disampaikan, maka terpatrilah dengan kuat. Ya. Tamakkana, jadi terpatri betul dalam hati begitu ya, sehingga orang itu benar-benar akan mengingat betul apa yang disampaikan itu. Lebih-lebih jika jawab syaratnya dibuat jauh. Ini kan jawab syaratnya jauh toh. Karena apa? Karena disambung wa idza terus baru nanti alimat nafsum. Ya, itu rasa penasaran akan semakin bertambah. Memang apa sih setelah itu? Kan begitu. Ya. Nah, memperpanjang syarat semacam ini sebelum memberikan jawab syarat ya dengan fungsi tashwiq yang memang ada maknanya semacam ini, itu dalam istilah balaghah dinamakan itnab. Itnab itu gaya bahasa lawan dari ijaz. Ijaz itu meringkas. Ijaz lawannya adalah itnab. Ya. Jadi
gaya bahasa itu kadang ringkas, kadang panjang. Ya, dan masing-masing punya keistimewaan. Ringkas itu kadang menjadi celaan kalau tidak pada tempatnya. Sebagaimana itnab itu juga menjadi celaan jika tidak pada tempatnya. Ya, kalau kata-kata Nabi yang ringkas tapi padat banget, nah itu adalah ijaz yang fasih namanya. Ya, misalnya seperti qul rabbiyallah tsumma istaqim, misalnya katakan Tuhanku Allah kemudian istiqomahlah. Oh, itu kan padat banget ya kalimat itu. Itu meringkas seluruh ajaran Islam. Nah, yang semacam ini adalah ijaz yang fasih. Ya. Tapi kalau untuk perkara-perkara yang perlu dijelaskan detail kemudian diungkapkan dengan ringkas, ya malah enggak fasih. Misalnya hukum-hukum waris itu, gimana cara meringkasnya? Itu kan enggak mungkin ya kalau tidak dijelaskan detail gitu ya. Nah, maka ijaz dalam kondisi kayak begitu tidak bijaksana, gitu ya. Sebaliknya berpanjang lebar itu bisa fasih, bisa tidak. Kalau panjang lebar tapi enggak ada esensinya, tidak ada maknanya, itu yang tercela. Itu orang yang dikatakan ngelantur semacam itu ya. Kalau enggak salah istilahnya ishab. Ya, saya agak ragu ini tadi. Yang jelas kalau itnab, itnab itu fasih. Itnab itu panjang lebar yang sifatnya fasih. Yang kurang fasih ada lagi panjang lebar tapi tercela. Gitu ya, dalam ilmu balaghah itu ada istilahnya. Mudah-mudahan ishab tadi ya, tapi saya masih agak ragu. Jadi semacam itu. Nah, di sini dinamakan itnab karena panjang lebar dan fasih. Gitu ya. Di Quran syaratnya dibuat panjang semacam itu. Kenapa? Apa fungsinya itnab dalam konteks ini? Fungsinya adalah untuk menambah tahwil. Tahwil itu kengerian, menambah suasana ngeri. Jadi ketika diawali dengan idza syamsu kuwirat, itu gambaran pertama sudah ngeri banget. Kejadian hari kiamat itu, awal mula hancurnya dunia itu sudah digambarkan dengan kengerian. Asy-syamsu maknanya matahari, dia dirafa'kan seakan-akan jadi naibul fa'il ya. Asy-syamsu akan kuwirat asy-syamsu, seakan-akan begitu ya. Tapi kalau di pembahasan nahwu lebih dalam tidak dinamakan naibul fa'il. Ini untuk memudahkan saja. Asy-syamsu di sini dirafa'kan seakan-akan menjadi naibul fa'il. Sebagian nuhat yang lain berpendapat bahwa asy-syamsu di sini posisinya mubtada. Tapi ini pembahasan lebih panjang ya. Yang penting paham saja maknanya untuk saat ini cukup. Kuwirat, kenapa ada taknis di situ? Ya, jawabannya adalah karena asy-syamsu dianggap mu'annas, dianggap perempuan matahari itu. Nah, ini nggak bisa dilogika, nggak bisa dilogika. Matahari kan besar, kok dianggap perempuan? Bulan kan lebih kecil, kok dianggap laki-laki? Nah, nggak bisa dilogika itu. Ini bahasa Arab memang seperti itu memperlakukannya. Jadi asy-syams itu termasuk mu'annas maknawi. Dinamakan mu'annas maknawi karena tidak ada tanda fisik yang bisa diindra terkait dengan lafadznya. Ya, kalau mu'annas yang ada tanda fisiknya itu kan namanya mu'annas lafzi. Jadi seperti muslimah, itu kan ada ta' marbutohnya ya. Itu namanya mu'annas lafzi. Termasuk hamra, dari ahmar merah menjadi hamra. Tanda mu'annasnya apa? Alif. Alif sesudah ra itu, hamra, alif dan hamzah itu ya, itu tanda mu'annas dari hamra, itu mu'annas lafzi. Tapi yang tidak bisa dilihat secara lafad, tapi dihukumi mu'annas, itu namanya mu'annas maknawi. Ini contohnya termasuk matahari, termasuk al-ardu, bumi. Bumi itu juga dianggap perempuan. Dianggap perempuan. Difemininkan ya, gampangannya semacam itu. Ada pula kata yang unik, yakni kadang dianggap mu'annas, kadang dianggap mudzakkar. Itu ada itu. Misalnya kata bi'run, sumur. Sumur itu kadang dianggap mu'annas, kadang mudzakkar. Dari mana kita bisa tahu ini kadang dianggap mu'annas, mudzakkar? Ya, sumbernya adalah Quran dan syair. Ya, jadi kalau di Quran itu dilihat semacam itu, digali akhirnya, muncullah kaidah-kaidah hukum, termasuk syair-syair Arab. Jahiliyah terutama ya. Oke. Okay. Apa makna kuwirat? Kuwirat itu kan di sini statusnya adalah fi'il majhul ya, majhul. Jadi pelakunya disembunyikan karena sudah jelas yang dimaksud di sini adalah Allah yang membuat semacam ini ya. Nah, kuwirat dari kata kawwara. Kawwara itu maknanya apa?
Kawar itu maknanya jama'a wa laffa, mengumpulkan dan melipat. Jadi kalau disebut kawara itu bayangkan seperti orang melipat surban. Surban dililitkan, dibelit-belitkan di kepala sini ya. Itu kan dibelit-belitkan kemudian di bagian satu dimasukkan ke bagian yang lain untuk mengikatnya gitu ya. Nah, matahari dikatakan kuwirat itu maksudnya adalah matahari dalam di hari itu dirusak susunannya. Ya, dirusak susunannya sehingga tidak seperti hari ini. Jadi seperti dilipat-lipat seperti orang melipat surban. Gampangnya begitu ya. Itu makna dari kata kuwirat. Karena itulah karena sudah dirusak susunannya, maka matahari tidak seperti yang kita lihat pada hari ini sehingga cahayanya menjadi hilang. Sehingga sebagian mufasir menafsirkan langsung makna kuwirat itu adalah zahaba binuriha, jadi dihilangkan cahayanya gitu ya. Jadi intinya adalah ikhtalla tarkibuha, ya, rusak susunan dari matahari itu. Nah, ayat pertama sampai ayat ke-6 itu settingnya semuanya adalah dunia menjelang berakhir gitu ya. Di dunia. Nanti ayat ke-7 sampai ke-12 itu settingnya nanti di akhirat. Nah, maka ini saya bagi ayat 1 sampai 6 karena ini menjelaskan kejadian hari kiamat yang setting kejadiannya adalah di dunia semuanya. Wa idzan nujumun kadrat. Wawunya wawu ataf, idzanya sama seperti sebelumnya, diulang lagi kata idza untuk menunjukkan, kata Ibnu Asyur, untuk menunjukkan bahwa kejadian yang disebut sesudah idza itu dari sisi waktu mustaqil. Mustaqil itu independen dibandingkan dengan jawab syaratnya nanti. Ya. Karena kalau enggak ada idza nanti kejadian itu dikira berurutan. Ya, dikira padahal enggak selalu berurutan. Jadi itu maksud mustaqil independen itu semacam itu. Pengulangan idza itu karena idza itu kan ketika dimaknai dzaraf kan ya ketika itu siap kan pasti ada kejadian waktunya tuh. Cuma kapan waktunya ini? Nah, ini tidak menjadi keharusan berurutan. Ya. Jadi kita enggak tahu yang duluan itu adalah an-nujum in kadarat atau asy-syamsu kuwirat, kita enggak tahu. Yang jelas itu semua akan terjadi sebelum pada kasus ini ya, sebelum alimat nafsum ma'ahdarat itu. Ya. An-nujum jamak dari najmun. Najmun itu maknanya bintang. Nah, ini contoh jam'ul jam'i lagi ya. Sebenarnya bintang itu kalau satu bintang bahasa Arabnya adalah najmatun. Satu bintang. Begitu dijamakkan jadi najmun. Nah, ini contoh menjamakkan dengan membuang ta marbutah. Itu dalam bahasa Arab biasa banget itu ya. Seperti syajaratun. Syajaratun itu satu pohon. Begitu dijamakkan jadi syajarun. Itu terjemahnya pepohonan, bukan pohon saja. Kalau diterjemahkan sebuah pohon salah itu. Kurang teliti maksudnya ya. Syajar diterjemahkan pohon saja itu kurang teliti. Orang kalau mendalami ilmu sorofnya itu detail terjemahannya. Detail. Kalau enggak ya ngerti satu kata terus dikira-kira diterjemahkan jadinya agak ngawur kadang-kadang ya. Misalnya saya pernah mendengar orang menerjemahkan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Nah, itu diterjemahkan mencaci orang muslim itu kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Nah, itu salah. Karena qital itu tidak bermakna membunuh, enggak selalu terbunuh orangnya. Qital itu sekedar memerangi. Memerangi kan enggak harus terbunuh tuh. Karena itu masdar dari kata qatala. Nah, ini kan perlu kedalaman sharaf ya untuk bisa memahami itu. Jadi fungsi mendalami ilmu sharaf itu adalah bisa memahami lafaz secara detail. Sangat detail. Sehingga tahu bedanya antara qatala dengan qatala, bedanya dengan taqatala apa. Terus bedanya lagi dengan iqtatala apa. Bedanya dengan qatil, dengan maqtul, dengan qatlun, maqtal. Maktal dengan kotlin itu kan konsepnya masdar, tapi ada bedanya juga itu. Penggunaannya juga berbeda. Nah, itu sorof ya. Uniknya kalau dalam bahasa Arab itu satu kata itu pecahannya bisa sampai 80 sekian. Itu luar biasa memang ya pendalaman. Tapi karena terpola jadi lebih mudah untuk memahami. Jadi
syajarah satu pohon, syajarun pepohonan. Nah, syajarun ini bisa dijamakkan lagi menjadi asjar. Itu namanya jam'ul jam'i. Ya, jamak dijamakkan lagi itu menunjukkan banyaknya yang luar biasa. Ya. Sama najmatun satu bintang. Najmun bintang-bintang. Dijamakkan lagi jadi nujum. Berarti bintangnya banyak banget. Itu menggambarkan itu ya. Inqadarat, makna inqadarat adalah inqadda wa tasaqata. Jadi melesat kencang dan berjatuhan. Nah, itu inqadarat. Kalau ingin memahami inqadarat dalam bahasa Arab itu bayangkan. Bayangkan ada sekelompok burung yang terbang dalam jumlah besar dengan formasi yang indah begitu ya. Lalu kemudian kita misalnya menembak burung tersebut pas di tengah-tengahnya kemudian buyar, biwar gitu ya. Tak beraturan. Nah, itu dalam bahasa Arab dinamakan inqadarat. Jadi buyar tak beraturan seperti burung di angkasa yang saat terbangnya itu kemana-mana gitu ya. Itu inqadarat. Jadi orang Arab biasa menggunakan kata inqadarat at-ta'ir misalnya, inqadarat ta'ir fil hawa. Nah, itu gampang. Bayangannya seperti yang saya deskripsikan tadi. Itu inqadarat. Kata Ibnu Asyur, inqadarat mungkin juga dipahami bermakna suram, hilang cahayanya. Dari kata qaddara. Qaddara itu membuat keruh ya. Inqadarat itu menjadi keruh. Itu jenis mutawaah yang enggak sesuai qiyas. Inqadarat sehingga bisa dimaknai suram. Jadi hilang cahayanya karena cahaya terbesar di yang kelihatan dari bumi yakni matahari ini sudah hilang gitu ya. Wa idzal jibalu suyirat. Ya, sebentar. Sebelum sampai sini. Nah, dari sini kan sudah bisa kita bayangkan ya, matahari hari kiamat itu terjadinya itu adalah dengan rusaknya dua benda langit yang sangat familiar bagi kita. Yakni matahari dan bintang-bintang. Jadi hancur semuanya itu aja sudah kita bayangkan betapa mengerikannya ya hari itu kira-kira seperti apa. Wa idzal jibalu sayyirat. Ya, diulang lagi idza itu maknanya sama seperti sebelumnya ya, termasuk idza-idza sesudahnya. Al jibal itu jamak dari jabalun, yakni gunung. Berarti gunung-gunung itu jibal itu bermakna gunung-gunung. Ya. Ini jamak berwazan fi'al termasuk jamak taksir ya. Seperti kata su'bun dijamakkan jadi si'ab. Ya, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dan ketika gunung-gunung suyirat dari kata sayyara, sayyara itu maknanya memperjalankan, dibuat berjalan. Ya. Ya, sayyara itu membuat berjalan, kalau suyura berarti dibuat jalan. Kenapa taknya? Kenapa kok ada taknis? Karena jibal itu bentuk jamak. Sementara kaidah umumnya adalah kalau untuk benda kullu jam'in muannas. Semua jamak itu adalah muannas. Nah, makna diperjalankan kata para mufassir adalah dicongkel dari bumi. Jadi didongkel dari bumi kemudian dibuat terbang ke udara. Wah. Ngeri banget ya, gunung diperlakukan kayak gitu itu kira-kira seperti apa ya, dahsyatnya, goncangannya hari itu ya, sampai levelnya gunung-gunung itu seperti dicongkel, diterbangkan di udara, lalu kemudian levelnya itu sampai dibuat hancur menjadi debu yang berterbangan, jadi haba'an mansura. Kita kalau mengguncang sesuatu yang agak rapuh misalnya diguncang dengan keras itu kan paling banter hanya menjadi ini ya, kerikil-kerikil mungkin begitu ya, mengguncang benda atau apa yang agak rapuh itu kita guncang nggak keras mungkin pecah jadi kerikil-kerikil. Nah, ini bayangkan bumi diguncangkan sangat dahsyat sampai gunungnya itu tercerabut, tercongkel dari akarnya kemudian diterbangkan di udara dan hancur lebur menjadi debu. Kita nggak tahu seperti apa ya di hari itu guncangan sedahsyat apa. Wa idzal isyaru uttilat. Kata isyar itu jamak dari usyara. Apa makna usyara? Usyara itu maknanya adalah unta hamil.
unta yang hamil. Unta yang hamil yang bagaimana? Ya, ini unta yang hamil yang usia kehamilannya sudah 10 bulan. Makanya dinamakan usyara. Usyara itu kan istiqoknya asyarah tuh. Asyarah itu 10 maknanya. Kenapa kok dari kata asyarah bisa dimaknai unta hamil? Nah, ternyata jawabannya tadi, dia itu unta yang hamil usianya 10 bulan. Memang unta itu kan umumnya hamil itu 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Nah, kalau sudah 10 bulan itu kan sudah mendekati melahirkan. Nah, itu di kalangan orang Arab itu menjadi harta yang sangat berharga. Anfasil min anfasil amwal, gitu ya penjelasan para mufassir. Harta yang sangat berharga. Ya. Jadi unta kalau sudah usia 10 bulan hamilnya sampai melahirkan itu orang Arab nyebutnya ausyara. Ya, dijamakkan jadi isyar. Ini contoh lagi jamak berwazan fi'al. Ya, tadi seperti jibal. Usyara menjadi isyar. Nah, ini menggambarkan kenapa disebut unta yang hamil 10 bulan ini. Itu digambarkan bahwa di hari itu akan ada orang-orang yang punya harta yang sangat berharga, tapi harta tersebut sudah enggak dipedulikan lagi. Nah, makanya lanjutannya kan wa idzal isyaru uttilat. Uttilat dari kata attala. Attala itu menelantarkan. Menelantarkan. Jadi tidak memperdulikan, tidak ditangani gitu ya. Ada istilah utlah juga ya. Utlah kan dimaknai liburan. Itu karena hari santai, hari libur, hari enggak ngapa-ngapain gitu ya. Maksudnya begitu. Jadi diabaikan. Jadi tidak digembalakan, tidak diperas susunya, enggak diuruslah intinya begitu. Nah, ini kalau kata Ibnu Asyur itu adalah bentuk kinayah. Kinayah manusia meninggalkan pekerjaannya karena dahsyatnya hari itu. Jadi ini tidak selalu bermakna bahwa di hari kiamat itu pasti ada unta semacam ini ya, enggak. Karena ini bisa mungkin kalau dimaknai kinayah atau tamsil berarti memberikan makna bahwa ini kinayah bahwa orang itu saat itu meninggalkan seluruh urusannya yang penting-penting. Jadi sampai hal yang paling berharga sekalipun ditinggal. Nah, kalau hari ini ya macam-macam ya, apa yang dianggap penting bagi orang itu kan bisa berbeda-beda. Ada orang yang menganggap penting banget HP-nya, umumnya begitu ya, sehingga HP-nya hilang atau sudah hebohnya, masya Allah. Nah, ini ditinggalkan. Mungkin ada orang yang menganggap penting hewan-hewan piaraannya, ada yang menganggap penting mungkin pekerjaan-pekerjaannya dan sebagainya. Nah, itu semuanya nanti pada hari kiamat akan utilat, akan diabaikan, ditelantarkan, ditinggalkan. Wa idzal wuhushu khusyirat. Ya. Wuhush itu jamak dari wahsyun. Wahsyun itu maknanya adalah hewan darat yang liar. Ya, hewan darat yang liar. Ma tawahhasya min dawabil barri, kata Asy-Syaukani begitu ya. Hewan liar, hewan darat yang sifatnya liar. Wahsyun. Khusyirat dari kata hasyara bermakna mengumpulkan. Jadi hewan-hewan pada hari itu akan dikumpulkan. Nah, ini kalau pakai frame yang saya jelaskan di awal tadi, settingnya kan di dunia. Nah, maknanya bagaimana? Berarti hewan-hewan ini itu saking dahsyatnya hari kiamat itu mereka akan berlarian dan akan berkumpul di satu tempat untuk menyelamatkan diri. Jadi seakan-akan bayangkan misalnya begitu hari kiamat terjadi semuanya bergoncang bergolak. Itu jangan dibayangkan langsung hancur, enggak ya. Itu prosesnya berapa lama Allah yang tahu gitu. Misalnya gempa itu sampai berapa lama, berhari-hari pun kita juga enggak tahu detailnya seperti apa. Nah, bayangkan dalam situasi itu air laut kemudian kan meluap, kemudian akhirnya menggiring hewan-hewan itu menjadi satu di satu tempat. Jadi lari ke sini ada air, lari lagi ke sana, akhirnya mengumpul sampai semua hewan-hewan itu menjadi satu, khusyirat dikumpulkan menjadi satu. Ya. Nah, kata Asy-Syaukani dikumpulkan menjadi satu itu menunjukkan dahsyatnya hari itu. Kenapa? Karena hewan-hewan itu fitrahnya itu kan kalau beda jenis itu kan bertengkar ya. Anjing ketemu kucing itu ya, bertengkar ya. Ayam ketemu ular misalnya. Jadi tapi kalau sampai ketemu dan mereka rukun, itu berarti kan ada sesuatu yang lebih dahsyat pada hari itu yang membuat mereka itu
mengesampingkan perselisihan selama ini karena mau menyelamatkan diri dari hal yang lebih menakutkan. Nah, jadi ini fungsi disebutkan wa idzal wuhusyu husyirat untuk menambah tahwil lagi, menambah kengerian pada hari itu. Ya. Ibnu Asyir lebih setuju dengan tafsir ini, dan itu konon beliau mengatakan bahwa tafsir ini didukung oleh penafsiran seorang sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Jadi ada riwayat yang mengatakan begitu, bahwa wa idzal wuhusyu husyirat itu terjadi di dunia menjelang hancurnya dunia. Tapi memang ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa ini maksud dengan wa idzal wuhusyu husyirat itu adalah di hari kebangkitan. Jadi pada hari itu nanti semua hewan-hewan akan dibangkitkan oleh Allah untuk ditunaikan hak-hak yang belum sempat ditunaikan. Di antaranya apa? Yakni Allah akan memberi kesempatan kambing yang tidak bertanduk untuk menanduk kambing yang pernah yang menanduknya dulu di dunia dan gak bisa balas. Ya. Nah, itu yang dinyatakan dalam di antaranya hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Beliau mengatakan, "La tu'addunnal huquq," Rasulullah bersabda, "La tu'addunnal huququ ila ahliha hatta yuqadu lisyatil jamma minasyail qarna." Hak-hak pada hari kiamat itu nanti akan diberikan kepada pemiliknya sampai-sampai kambing yang tak bertanduk akan dibalaskan haknya dari kambing yang bertanduk. Jadi hewan-hewan kadang-kadang kan ada yang nakal juga ya. Temannya ditanduk tiba-tiba kan begitu. Jadi kezaliman hewan itu memang ada. Gak ada apa-apa, pokoknya nakalin gitu lah ya. Nah, itu nanti akan dibalas itu. Nah, sekarang bayangkan ya. Ini fungsinya, kalau kita pikirkan secara logis ya. Fungsinya Allah membalaskan membalaskan hewan-hewan itu, kezaliman hewan itu apa? Mereka kan tidak makhluk yang tidak berakal juga ya. Ya. Ini kan secara implisit ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu maha adil luar biasa. Sampai kezaliman sekecil apapun itu diurus. Ya. Ya, sementara dampak terbesar dari seekor hewan yang membalaskan menanduk itu kan paling banter hanya kepuasan gitu ya. Kepuasan karena dulunya pernah dizalimi kemudian puas membalas. Ya. Sehingga dengan begitu adillah kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan itu bisa dibalas dengan adil. Nah, ini seakan-akan juga ngajari kita. Nah, kalau hewan saja dalam hal kezaliman difasilitasi semacam itu, apalagi manusia. Jadi nggak ada kekecewaan di dunia yang nggak akan diurus, itu nggak ada. Semuanya pasti akan diurus, sekecil apapun. Di dunia itu kan kita dapati banyak tuh kasus-kasus kezaliman yang buat orang jengkel tapi nggak bisa balas. Kan banyak ini. Terutama kezaliman-kezaliman yang dilakukan orang yang punya kuasa. Punya tanah, tiba-tiba digusur untuk membuat lapangan golf. Itu kan menjengkelkan banget ya. Orang yang punya kuasa kan kadang-kadang semacam itu. Punya ini, punya apa gitu. Jadi yang semacam ini menimbulkan kekecewaan yang orang itu pengen balas tapi nggak bisa. Nah, itu akan dihisap itu di akhirat ya, semacam ini. Ya. Wa idzal biharu sujjirat. Bihar jamak dari bahrun. Nah, ini jamak lagi berwazan fi'al. Jadi di ayat ini kita dikasih contoh jamak taksir berwazan fi'al semuanya ya. Jadi mulai dari isyar ya, dari isyar kemudian jibal lalu bihar, semuanya berwazan fi'al. Jadi dari lafad-lafad semacam inilah ahli bahasa itu kemudian berani menegaskan bahwa bentuk jamak itu diantaranya adalah berwazan fi'al gitu ya. Itu menggali-menggali dari Quran, malah dikonfirmasi oleh sumber-sumber bahasa yang lainnya. Ya, ini ketika laut-laut sujirat. Sujirat dari kata sajjara. Apa makna sajjara itu? Ya, sajjara itu maknanya membuat meluap-luap. Jadi ini bayangkan seperti laut dibuat tsunami tapi ratusan atau ribuan kali kira-kira. Ya, itu makna dari kata
sujirat. Nah, wajar kan digoncang dahsyat ya. Kemudian air meluap kemana-mana itu masuk akal banget. Wong tsunami itu kan sebenarnya kan berasal dari goncangan kecil tuh. Wong hanya pergeseran lempeng di laut itu aja kan, bergeser sedikit jerat gitu, kemudian airnya kemudian bergerak lalu akhirnya menimbulkan tsunami kan begitu. Apalagi ini goncangan yang luar biasa keras. Jadi wajar kalau disebut sujirat. Sebagian mufasir menafsirkan sujirat adalah dinyalakan sehingga seperti api. Sehingga warnanya laut itu nanti menjadi merah-merah darah gitu ya. Penjelasan sebagian ulama seperti itu. Jadi sujirat dimaknai uqidat. Ya mungkin saja secara bahasa juga seperti itu. Yang terjadi nanti seperti apa hanya Allah yang tahu nanti pada hari kiamat. Baik. Saya kira itu dulu untuk tafsir hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.